Pasca melaksanakan ibadah umroh bagi pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar hari ini, mendadak saja kabar terbaru yang mengejutkan datang hari ini. Sinetron terbaru dari pasangan artis Lesti dan Billar yang akan segera tayang di RCTI itu dinanti-nanti oleh para penggemarnya. Sampai kini, jadwal tayang sinetron yang digadang-gadang berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah itu akan tayang pada tanggal 1 Februari 2024. RCTI telah menjanjikan jika jadwal tayang AMKA itu menanti selesai umrohnya Lesti dan Billar. Seperti dalam postingan @layardrama, baru-baru ini akun resmi khusus sinetron dan FTV RCTI itu kembali telah memamerkan video pembuatan sinetron AMKA. Dalam tayangan itu terekam jelas Lesti Kejora sedang berakting. Dia berjalan dengan akting muka yang sedih. Lesti Kejora menghiasi layar drama. Pantengin terus ya @layardrama RCTI. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Kabar bahagia dan mendadak telah datang kembali dari layar drama RCTI hari ini. Setelah pasangan artis Lesti dan Billar menyelesaikan ibadah umroh mereka, ternyata ada saja kabar bahagia yang telah datang kepada mereka. Segera tayang sinetron AMKA, Aku Mencintaimu Karena Allah, tagar coming soon, tagar segera RCTI, tagar layar drama RCTI, tulis akun itu. Postingan itu juga mendapatkan komentar langsung dari Lesti Kejora. Dia cuma komentar singkat, see you, emoji hati, tulisnya. Postingan itu ramai komentar dari warganet, terutama fans dari Lesti dan Billar. Mereka berharap jadwal resminya pasti akan tayang di tanggal itu. Dari kemarin coming soon terus, sekarang sudah mulai ada kepastiannya. Masya Allah, udah gak sabar pengen nonton. Semoga sinetronnya disukai banyak orang. Kayaknya ini menjadi debut pertama dari Lesti Kejora main drama di RCTI. Oke, kita tunggu aktingnya. Diva Dangdut ini at MNC Picture. Namun di balik kabar yang bahagia itu, ada juga kabar yang ditakutkan oleh para penggemar Lesti dan Billar. Mereka mengatakan, ditakutkan senasib dengan Arya Saloka dan artis Amanda Manopo tentang Rizky Billar. Sinetron Lesti Kejora bareng suaminya Rizky Billar itu telah banjir rasa penasaran. Pasalnya, lawan main dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam sinetron itu ternyata ada artis wanita dan ada juga artis pria. Untuk Lesti Kejora sendiri, banyak warganet yang yakin jika Lesti dapat dipastikan tidak akan terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya. Namun banyak rasa khawatir itu datang dari netizen kepada Rizky Billar. Pasalnya, lawan main dalam sinetron itu, Rizky Billar sendiri adalah wanita pendatang baru yang dikenal cantik dan seksi. Nah, inilah yang menjadi rasa kekhawatiran dari netizen hari ini. Seperti apa yang telah terjadi antara Arya Saloka dan Amanda Manopo yang telah banjir cibiran saat membintangi sinetron Ikatan Cinta RCTI. Penyebabnya, dua aktor tersebut juga terlibat cinta lokasi, bahkan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane. Arya dan Ane diisukan berpisah rumah, bahkan diduga telah bercerai. Perceraian tersebut disinyalir karena terjadinya perselingkuhan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Efek keduanya kerap bertemu di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta. Sementara, sinetron terbaru MNC Picture kali ini justru banjir komentar positif lantaran dibintangi oleh sepasang suami istri, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Wah, ada yang baru nih, ayo tebak kira-kira Leslar Entertainment lagi syuting buat apa ya? Terang dalam caption terbarunya yang dilansir dari Instagram @layardrama_rcti baru-baru ini. Sudah diketahui pasti jadwal tayang dari sinetron Lesti dan Billar itu. Namun, yang jelas saja, MNC Picture akan segera menayangkan sinetron tersebut. Sinetron yang bertagar AMKA itu atau AMKA, Aku Mencintaimu Karena Allah, sudah diketahui jadwal dan tayang pastinya. Para kru yang sengaja merahasiakan saat itu memang akan menjadi kejutan bagi publik.
Berdasarkan penelusuran dari Instagram @layardrama, akun tersebut membagikan cuplikan video singkat. Terdapat beberapa foto para pemain sedang syuting Amka, termasuk foto Lesti dan Randy sedang pemotretan mengenakan busana pengantin berwarna putih. Tampak Lesti Kejora berdiri di samping Randy John sembari berpegangan tangan dengan sang aktor. Berikut juga terlihat foto dari Rizky Billar sendiri sedang berbincang dengan seorang wanita cantik yang berada di dekat mobil. Ada pula foto Lesti dan Billar sedang ngobrol di meja makan. Hingga saat ini, kabar tersebut akan menjadi kabar yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemarnya. Sontak saja, hal ini telah menuai beragam komentar yang bahagia dari warganet. Penasaran banget sama cerita ini, Lesti dan Billar, aku tak sabar lagi. Mungkin awalnya mereka kayak Tom Jerry, lama-kelamaan gak nyaman dan pindah ke lain hati. By the way, Papa Fatih, yang meresahkan tayangnya adalah nanti di saat adegan main dari Papa Fatih bersama artis wanita itu. Banyak orang yang bilang artis wanita itu tidak benar juga, suka mencari-cari gimmick untuk mencari-cari jodoh di lokasi syuting. Namun aku tidak tahu juga kepastiannya. Yang jelas, lihat saja cara pakaiannya, artis wanita itu sangat menggoda sekali. Papa Billar, diharapkan jangan tergoda dengan wanita cantik dan seksi itu. Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.